beneran kita jalan kaki. Kenapa nggak minta abangnya buat nganterin sampai villa aja sih? Ih bawel, kita jalan cuma bentar kok. Halo, selamat sore, Bu. Iya, red card-nya udah saya kirim ya, Bu. Oke, tapi mungkin nanti kontennya akan saya bikin 2 atau 3 hari lagi. Baik. Iya, terima kasih ya, Bu. Nanti saya kabari lagi. Dinda, tungguin. Bagus juga ya, Wi. Tempatnya adem, tapi sepi ya. Jadi agak serem gitu. Coba aja kalau di situ dikasih lampu di situ. Jadi nggak gelap kalau malam. Apalagi di sini dikasih bunga-bunga. Jadi suasananya lebih romantis gitu. Selamat datang Mbak Dewi dan Mbak Dinda. Mbak Dinda. Saya Kidarmo, saya penjaga villa di sini. Mari. Eh, di sini beneran enggak ada sinyal ya? Enggak ada. Tapi kalau di telaga masih ada. Makanya tadi telat sini soalnya aku ingat harus telepon Bu Sarah. Bu Sarah. Eh, ada proyek gede lagi ya? Ini kamarnya. Terima kasih ya, Ki. Ya, saya tinggal. Ya. Wi, coba lihat deh. Menurut kamu ini apa? Mana? Ya ini. Oh, itu kan bidadari yang baru turun dari langit. Ngaco, bukannya itu, yang ini. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Ayo tidur. Kamu kan besok harus nemenin aku. Kamu mau kemana? Tidurlah. Kamu berani kan tidur sendiri? Beranilah. Dewi. Thank you.
Dewi, dari mana? Nyari angin bentar, Din. Yuk tidur. Din, ayo, udah jam berapa ini? Kamu gak apa-apa, Din? Kayaknya hari ini aku gak bisa ikut, sorry ya. Gak apa-apa, kalian jarak badan ya? Yaudah, kamu istirahat aja ya, nanti ini biar aku yang ngurus. Ki, sini Ki. Tolong jagain Dinda ya. Yaudah, aku berangkat dulu ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Hati-hati ya, Wi. Mbak Dinda, mau saya buatin minum? Jaya anget atau teh? Teh buatan sini enak kok. Air putih hangat aja, Ki, kalau boleh. Kalau gitu sebentar ya. Mbak Dinda sama Mbak Dewi kemarin waktu kesini apa lewat telaga? Iya, Ki. Dewi yang ngajakin. Memangnya kenapa ya, Ki? Jadi sebetulnya begini. Sebentar. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Rene, Arab juga.
Jiwolandoko Cahayu Mrenio Cahayu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu berpikir Dewi itu seusiamu, ilmu hitam, ritual yang dia jalanin itu yang membuatnya awet muda. Maksud Ki Darmo, dia lebih tua dari apa yang kita lihat. Mungkin seumuran ibumu, bahkan seumuran nenek. Tapi saya masih tidak mengerti, Ki. Apa yang membuat dia melakukan semua ini? Yang jelas, dia itu pengecut. Takut bersaing. Dan ingin menggunakan kecantikannya yang abadi itu untuk sebuah ketenaran. Untuk menghasilkan uang dengan cara apapun. Apa saja alasannya. Tapi dia harus mengorbankan perempuan untuk penghuni telaga itu. Kemarin malam itu dia mempersembahkan dirinya sendiri untuk memenuhi telaga itu.
hati-hati. Jangan lupa berdoa. Terus kalau misalkan mau liburan di sini lagi, gak apa-apa. Ajak temen cewek. Jangan temen cowok, bisa bahaya nanti. Iya, Ki. Nanti kalau liburan, saya kesini lagi ya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya pamit dulu ya, Ki. Dinda. Dinda.